Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Saya Rafiza. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara mengait sarung botol air yang saya namakan sebagai motif bunga songket ataupun motif songket. Ini empat segi. Bentuknya empat segi. Dan talinya yang sini saya gunakan single crochet. Tapi untuk video kali ini saya akan gunakan kaitan yang berbeza. Baik, kita tengok pada keperluan untuk video kita. Saya menggunakan dua buku benang Nona nombor 53 dan 17. Terpulang pada anda, pilihan warna anda. Dan jarum kait saya gunakan yang palang satu palang kosong, diikuti dengan jarum jahit dan juga gunting. Baiklah, kita akan mulakan. Mulakan dengan simpulan slip knot, dan saya akan guna slip knot ni sebab saya tak nak bagi lebih banyak di hujungnya. Dan 4 chain. 1, 2, 3, 4. Sambung slip stitch. Kita bergerak ke baris pertama. Saya ingatkan kita sambung gunakan slip stitch. Dan berikutnya kita akan gunakan chain 3 sebagai double crochet pertama. Okey, ini double crochet yang pertama. Chain 3. 1, 2, 3. Kita perlu ada 4 double crochet untuk 4 penjuru. Ini penjuru pertama. Ini baris pertama. 2, 3, 4 dan teruskan dengan chain 2. 1, 2 untuk ruang, dan terus dengan kita akan ulang kerja kita, ulang untuk 3 penjuru berikutnya. Teruskan. Okey, saya dah ada untuk 4 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan saya akan sambung. Sambung di atas chain yang ketiga. Terus saja double crochet pertama. Dan kita akan buat 4 double crochet termasuk yang ini untuk setiap 4 stitch yang ada ni. Maksudnya 1 stitch 1 double crochet. 2. Kita akan ada 8, tapi yang ni ada 6 je. Dan 2 lagi kita akan sambung di bila nak habis 1 pusingan. Okey, nampak kita dah ada 4. Jadi sekarang saya akan tambahkan untuk bahagian ni, saya akan tambahkan 2. 4 tambah 2, 6. Dan bila hujung nanti, di sini kita akan tambah lagi 2. 4, 5, 6. Sekali lagi, macam row tadi, chain 2. Dan kita kena lengkapkan 8 double crochet di sini, bermula yang sini. Tambah 2. Tepi-tepi ni kita letak 2. 2. Okey, dan saya ingatkan di sini selalunya akan tertinggal. Sayalah akan tertinggal, berhati-hatilah. 3 di sini. 4. 7 dan 8. Seterusnya macam tadi, ulang 2 chain dan teruskan ulang langkah kita. Okey, sekarang saya berada di chain apa, di double crochet yang ke-8 sebelah sini, dan kita teruskan dengan chain 2. Tambah lagi 2 double crochet di ruang yang sini.
nak cukupkan 8 untuk bahagian pertama tadi. 1, 2, sambung. Tambah crochet pertama. Double crochet yang pertama ni adalah sebenarnya double crochet yang kelima. Untuk 4 penjuru ni kita kena ada 13 double crochet. Jadi saya terus kira kat sini ya. Ini 5, 6 dan 7 kita sekalikan kait dalam kaitan yang sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini. Dalam ni 2. 11 tadi, 12, 13. Dan kita akan terus, kita tak letak apa-apa tambahan dah ni. Terus lagi dalam ruang yang sama ni, letak lagi 2 dan kita akan teruskan sampai cukup double crochet yang ke-13 di sini. Satu, dua, teruskan kait 3, 4, 5, 6 dan 7 sama-sama. 6, 7, kait sampai 13. Saya di double crochet yang ke-11 untuk bahagian yang ni. Dalam ni tambah 2. 11 tadi, 12, 13, tambah lagi 2 untuk bahagian ni. Habiskan di situlah kiraan 13. Mula dengan satu balik. 1, 2. Di sini 3, 4 di sini. Kalau ingat tadi, ini yang kelima, 6 dan 7 dalam stitch yang sama. Terus sambung. Okey, untuk pusingan seterusnya, kita akan lebihkan 2 double crochet. Sebelum itu, yang kita ada di sini double crochet yang keliling ni kita ada 52. Jadi di sini bila tambah 2 dia akan jadi 54. Kait keliling saja double crochet kita, kecuali di double crochet ke-26 dan 52 masing-masing tambah 1 double crochet di situ. Kait terus satu stitch untuk satu double crochet. Terus kait double crochet yang ke-24, 25 dan 26, tambah satu ekstra dalam stitch yang sama. Terus kait lagi sampai kita akan mula dengan kira-kira kita satu balik untuk memudahkan. Jumpa 26 pula, tambah 1. Teruskan kait 1, 2, 3,
24, 25, 26 dan tambah 1 dalam ruang yang sama. Okey, dan terus sambung di chain yang ketiga. Baik, kita tengok sekejap. Okey, yang saya dah siap ni, kalau anda perhatikan, kita sini 1, 2, 3, 4, 4 baris. 1, 2, 3, 4. Baris keempat ni, dia bukan betul-betul berada di tapak. Saya sengaja buat sebab saya nak bawa dia ke atas. Jadi, ini dia dah mula membentuk bahagian badan botol, apa, sarung botol air kita. Okey, kalau anda boleh nampak, dia dah melengkung. Ini bahagian luar, boleh tolaklah sikit. Ya, biar yang luar ni berada di luar. Okey, teruskan kait. Kita masih dengan warna pertama untuk dua kerang yang terawal lah. Chain 3 sebagai double crochet pertama. Ingat ya, kena ada 3 ya. Video saya sebelum ni sudah terangkan. Okey, dalam ruang yang sama, masukkan lagi 2 double crochet. Satu. Okey. Lagi satu, lagi sekali kena buat. Tinggalkan 2, skip 2. Kita akan tusuk di sini. Masih lagi double crochet, tusuk di sini. 3. Terus dengan double crochet lah kat sini. Bukan chain 3 lagi. 1. 2. Okey, 3. Jangan habiskan double crochet kita. Kita akan mula dengan warna baharu. Terus saja, dah simpul siap-siap. Cangkuk pada kita punya jarum. Okay. Tarik saja. Dan kita akan ulang sama saja. Cuma yang ni satu. Bunga kita, kerang kita dua warna cream dan satu warna purple untuk pusingan yang ni. Kita di baris yang ke 5. Macam tadi juga. Cuma saya nak ingatkan, yang ni kita tak kait, kita tak bawa, kita tak sembunyikan dia sama-sama. Dia jalan sama-sama tapi kita tinggalkan. Tinggal 2, tusuk di sini. Tiga kali double crochet. 1 2. Ketiga di sini. Macam tadi juga, jangan habiskan. Okey, nampak tak? Satu di sini saya jarakkan dia. Tak nak dia apa, nak memudahkan kita uruskan kedua-dua benang ni lah. Okey, dia tak dibawa bersama-sama masa kita mengait tadi. Tapi di sini kita akan tukar, ambil warna pertama, kita akan ulang macam tadi. Yang ni jangan kacau, bebaskan dia. Biar dia bebas bergerak. Cuma bila kita tukar warna, pastikan dia berada betul-betul di bahagian atas. Jangan letak dia di bahagian bawah. Okey, skip 2, 1, 2, tusuk di sini. Warna yang sama ni kita kena ada 2 macam tadi. 1, double crochet. 2, double crochet. 3, double crochet. Skip 2 juga, 1, 2. Dan tusuk di sini. Bersedia, double crochet yang ketiga jangan habiskan, kita nak tukar warna. Okey,
biar nampak ada dua. Ambil warna purple. Jauhkan benang color bening apa krim tu. Warna purple ni bawa ke atas. Saya bawa dia ke atas. Okey, terus kait, ulang macam tadi juga. Skip dua, ambil ya di chain yang ketiganya. Dan ulang saja satu kerang warna purple yang ni. Lepas tu tukar warna krim dua kerang dan ulang. Baiklah, kerang terakhir untuk baris kelima kita ni. Warna yang kedua, warna purple. Okey. Satu, dua, skip di sini untuk warna purple kerang kita. Satu, dua, tiga, dan kita akan tukar warna kat sini. Jangan habiskan sampai crochet kita. Okey, teruskan warna pertama kita tadi. Sebabnya kita akan sambung dengan yang ni. Okey, sambung di chain yang ketiga. Kita akan slip stitch sampai ke ruang di sebelah kiri. Okey, slip stitch satu di sebelahnya. Slip stitch juga. Dua, tiga kali slip stitch kat sini di atasnya, dan di sini pun sama dalam ruang ni. Satu lagi slip stitch. Okey, dan kita akan mula chain tiga. Tetapi sebelum itu saya ingatkan, okey, kita akan tukar warna di sini nanti. Ini kita masih dengan warna yang pertama, chain 3. 1 2 3. Pastikan ada 3 double crochet. 2. Okey, double crochet yang ketiga ni jangan habiskan. Kita akan ambil warna purple. Warna kedua kita. Di sini. Okey, so tu kita tengok. Okey, dan saya nak ingatkan, bila dah sampai langkah yang ke-6 ni, step yang ke-6, kita boleh terbalikkan dia. Sebab ini saya perhatikan bila kita terbalikkan lagi memudahkan kita untuk melihat benang mana yang harus kita sembunyikan dan benang mana pula yang harus kita kita biarkan. Okey, seterusnya di sini double crochet di sini, ambil paling bawah warna pertama ni, kita ambil paling bawah, tusuk di situ. Okey, nampak kita dah ambil warna ni. Jadi kaut saja double crochet kita. 3 1. Kat sini kita nak 2 kerang untuk warna purple dan 1 kerang untuk warna cream. Krim ni dah tersembunyi di dalam ni. Terus kait di sebelahnya satu lagi kerang, ambil di ruang ini. Okay, ambil di bawah juga. Okay, kita tengoklah di belakangnya. Okay. Ambil di bawahnya dan terus kait. 3 juga double crochet.
Satu, dua, tiga. Okey, dan kita akan masukkan warna pertama kita. Satu saja kerang kat sini. Okey, kita tak selit tadi . Masukkan di sini pula 3 double crochet untuk satu kerang. Satu, dua, tiga. Dan selang-selilah tukar warna. Kita akan jumpa di akhir baris ni nanti. Okey, sekarang saya hampir ke penghujung baris ke-6. Saya tunjukkan lagi. Okey, tengok macam mana benang saya. Lagi dua. Tukar warna, letak dia di atas. Okay. Dua, tiga, dan lagi satu warna yang sama. Tolak paling bawah, tolak ke atas. Satu, dua, tiga. Okey, dan di sini juga kita akan ambil warna pertama. Nampakkan ini kita akan sambung. Jadi siap-siap tukar warna pertama, bawa dia ke atas. Dengan kedudukan benang yang sekarang ni, saya akan sambung di chain yang ketiga. Dan saya akan kat sini, saya akan selang seli. Saya ambil warna ni juga nak bagi dia berada di sinilah. Saya ambil. Ya, dia berada di sini. Okey, dibalut oleh benang yang krim ni, benang pertama, warna pertama kita. Lepas tu saya biarkan. Jadi proses yang sama saya ulang tiap kali. Kalau kita perlu untuk slip stitch ke langkah baru. Okey, dah kat situ. Satu lagi slip stitch kat sini dalam ruang ni. Okey, dan kalau anda nampak sini dah ada dua, kita nak sini satu warna ungu. Jadi di sini kita masih dengan warna yang sama. Satu lagi kerang. Chain 3, 3 double crochet. Jadi tengok-tengoklah yang ke belakang ni kita kena sembunyikanlah. Satu. Benang ni disembunyikan. Benang ni kita biar bebas. Dan ini. Okey. Tiga kat sini. Ambil warna baru. Terus kaut. Dan kita sambung kait. Okey, dan kita dah mula bungkus benang warna krim tu kat belakang. Satu, dua, tiga. Kat sini kita kena ada satu warna purple, dua warna cream. Oh sorry, dah terlebih. Okay, ambil warna cream dan kaitnya
di sini lah, di tepi, betul-betul di tepi yang purple. Tolak dari bawah, tolak ke atas. Jadi kita akan sembunyikan yang purple ni pula. Satu lagi warna yang sama untuk kerang kita di sini. Chain 3, 1, 2, 3. Jangan habiskan, tinggalkan. Kita akan tukar warna. Ambil purple balik. Satu di sini krim bungkus yang berlibat ada di dalam. Satu, dua, tiga. Kalau masih ingat, kita perlu dua kerang warna krim. Tengok betul tak? Okey, tolak satu. Satu, dua, tiga. Okey, teruskan kait dua kerang kerang warna krim dan satu kerang purple. Saya di penghujung langkah yang ketujuh atau baris ketujuh. Ini tukar warna yang terakhir untuk langkah ni. Dan seterusnya di sini kita perlu letak kerang kita. Satu, dua, tiga. Dan sambung macam tadi, slip stitch. Okey, bermula daripada sini anda slip stitch dan teruskan. Dan saya akan tamatkan cara mengait sarung botol air motif songket ni di sini. Dan teruskan ulang kaitan anda sehingga sampai ke tinggi anda kendaki. Kalau macam saya ni sampai ke baris yang ke-19 di sini, dan ini saya akan guna kaitan lain. Baiklah, saya akan beralih ke bahagian lain. Okey, tetapi sebelum tu kita lihat bahagian yang kita sembunyikan, bahagian dalam. Okey, itu bahagian dalam kita. Saya potong benang sebab kita dah tak nak guna benang yang kedua ni. Cuma kekalkan dengan benang pertama. Balikkan ke bahagian luar. Dan saya akan sambung dengan kaitan half double crochet. Dua baris ikut yang saya rasa selesa bagi saya lah. Thank you.
Untuk pemegangnya pula, tinggalkan lebihan benang untuk kita jahit pada bahagian badan. Dan saya akan buat simpulan yang akan saya guna. Termasuk dengan ni kena ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dan kalau anda biasa dengan element stitch, kalau element stitch ataupun Tunisian stitch, saya akan guna kaedah itulah untuk pemegang tangkai ni, untuk pemegang botol kita. Okay, daripada sini tusuk di sebelah, kaut, ulang sebelahnya. Yang ni saya mula-mula kenal dia dengan panggilan Tunisian stitch. Lebih kurang setahun lepas ya ada panggilan baru, element stitch. Okey, dan kita akan lawan balik ke arah sini, ke kanan. Lepaskan 2. Kaut sekali, lepas 2. Terpulang pada anda lah, tapi sebab saya selalu sangat guna single crochet, jadi kali ini saya gunakan Tunisian stitch ni lah. Okay, terus lagi ambil yang sini ya, yang nampak ni. Kita ke kiri, bergerak ke kiri. Panjang terpulang pada anda dan lebar ni pun terpulang juga sebenarnya. Yang hujung sekali saya ambil 2-2 sebab cubaan saya dia tak menjadi. Saya ambil depan dan juga belakang sama-sama. Sebab cubaan saya ketara membuat dia kesan lubang dia ketara nampak. Okay, dan ulang macam tadi juga. Habiskan 2. Habiskan 2. 2. 2. Okey, lagi sekali ya. Kita buat sama-sama. Okey, di sini tusuk ni ambil yang paling atas yang timbul ni. Ujungnya depan belakang, tarik, nampak sini ada 7 kan. Terus saja macam tadi, habiskan 2, gelur pada jarum, teruskan. Okay, dan boleh sambung sampai panjang mana yang anda nak. Baik, saya punya dah ada kira-kira 9 inci. Ini sebagai penamatnya ya. Kita akan matikan dia lah. Okay, dah boleh terus untuk kita sambung terus lah. Pastikan bahagian ni pun ada ekornya ya, dah potong. Baik, Tunisian crochet ni, Tunisian stitch, dia ada beza depan belakang. Yang kalau bahagian depan ni kita nampak ada garisan tegak-tegak ni depannya. Dan kita akan cantum di kedudukan kalau yang terakhir kita tadi di sini. Saya akan mula di kaitan apa, di stitch yang ke-7. 1 2 3 4 5 6 7.
7. Okey. Di sini saya akan tandakan. Dan kita kena ingat kita ada 7 tadi juga. Kita punya kaitan tadi. Lebar ni kita ada 7 mata kaitan kan. Jadi kita kena samakan kat sini lah. Di sini saya akan kira 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini sudah tanda. 7-nya di sini. Dan saya akan terus jahit. Ni boleh buang penanda ni. Jahit setiap ni lah. Setiap stitch kita. Pemasan bagi dalam. Selit-selit mulai ada. Kalau nak guna jam jahit pun boleh. Nak guna macam ni pun boleh juga. Okey, boleh teruskan. Okey, inilah hasilnya. Sarung botol air kait motif bunga songket. Nah, ini nak kita cantikkan lagi lah. Masa kita sembunyikan dia. Okey, itu sajalah untuk video kali ini. Lampu saya pun makin malap. Sekian, terima kasih. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.